warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas soal ikan yang beberapa hari kemarin itu sempat viral ya teman-teman, yang jadi kontroversi, yaitu cupang Iron Man teman-teman ya. Oke, untuk cupang yang ada di video ini teman-teman bisa perhatiin. Nah, untuk yang ini itu asli ya teman-teman, Iron Man. Karena yang di yang di video viral itu atau cupang yang viral itu jenisnya itu bukan dari koi teman-teman. Karena yang kita tahu itu jenis Iron Man itu datangnya itu dari jenis koi ya teman-teman. Karena jenis koi sendiri itu yang base nya itu daging ya teman-teman, kayak gitu. Jadi warnanya itu keluar dari daging kayak gitu, bukan dari sisik. Cuman yang membuatnya itu jadi Iron Man itu karena disilang-silang dan menghasilkan sedikit sisik teman-teman, yang jadi Cooper kayak gitu atau Cooper Gold kayak gitu teman-teman. Nah, dari yang viral itu jenisnya itu dari FCCP teman-teman. Karena yang kita tahu FCCP atau Hellboy itu berjenisnya itu sisik teman-teman. Jadi kalau untuk mengeluarkan batik atau bintik-bintiknya itu sedikit susah mungkin kalau menurut saya pribadi ya, tapi mungkin nggak tahu sih. Kalau mungkin di luaran sana udah ada kali ya, mudah-mudahan aja itu beneran kayak gitu, bukan penipuan keluarnya teman-teman. Nah, jadi beberapa breeder itu udah membuktikan bahwa hasilnya itu congkelan teman-teman, jadi pencabutan sisik. Jadi teman-teman bisa perhatiin sendiri karena jenisnya itu dari Hellboy, dan videonya ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, itu teman-teman bisa perhatiin ya, bisa perhatiin untuk ikannya. Karena ini jenis FCCP bersisik kayak gitu. Karena kalau untuk Iron Man sendiri itu dari jenis Hellboy ya, dari koi teman-teman kayak gitu. Nah, sedangkan yang ini dari FCCP, lihat banget kalau kecongkelannya kayak gitu. Nah, untuk yang ini sendiri pun sama teman-teman, karena jenis yang yang biru atau yang warna solid itu kebanyakan itu bersisik kayak gitu teman-teman. Enggak, sedangkan yang Iron Man itu dari koi itu jenisnya ya daging teman-teman gitu, mengeluarkan warna dari daging. Dan walaupun ada galaksi itu ada 1-2 sampai 5 biji gitu yang ada sisiknya kayak gitu. Oke, saya rasa selesai sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya.